Pertarungan ibu-ibu. Lagi-lagi. Iya. Maafkan aku. Kenapa sih kamu selalu saja seperti ini? Iya, maaf. Aku tidak tahu. Ternyata ibu marah karena Nobita dapat nilai nol lagi. Padahal aku kan lagi enak-enak tidur siang. Lagi-lagi ulanganmu nilainya jelek ya? Aku dapat nomor satu di kelas. Kalau dinilai dari belakang. Selamat tidur. Kok malah selamat tidur? Sedikit pun kamu tidak mau coba menang dari yang lainnya. Memangnya kalau aku mau menang, aku ini bisa menang dari siapa sih? Setidaknya lakukan untuk diri sendiri dong. Belum apa-apa selalu mudah menyerah. Itulah sebabnya kamu tidak punya semangat bersaing. Bicaranya jangan sambil marah begitu dong. Kamu kenapa sih? Gara-gara kamu dimarahi tidur siangku terganggu. Bukan, aku seperti ini semua demi kamu. Asik bersaing. Kalau kamu makan ini, kamu akan semangat dan tidak mau kalah dari orang lain. Nobita payah. Nobita! Ayo makannya dong. Makannya kapan-kapan saja boleh kan? Ayo. Lezat sekali loh. Itu semuanya ibu makan. Ibu, perasaan ibu bagaimana? Buruk tidak? Hah? Tidak kok, biasa saja. Ibu pergi belanja dulu ya. Kita ikuti ibu. Iya. Nyonya Nobi. Itu sainganku. Nyonya selalu belanja di pasar tradisional ya. Itu memang lebih baik sih untuk isi dompet. Sebenarnya alasanku belanja di sana bukan untuk berhemat. Oh, benarkah begitu? Tidak salah lagi pasti karena masalah selera. Iya benar, mentang-mentang aku pakai baju biasa bukan berarti seleraku ini rendah loh. Sepertinya Nyonya baru saja mengenal uang. Mama, sudah dong, jangan begitu. Aku kan tahu. Ibu kemana karena ya? Aku memang kaya. Iya, keluargaku memang sederhana. Tapi setiap hari kami hidup bahagia. Setidaknya tidak makan uang korupsi. Nyonya mau berdebat soal dari mana uangku? Mama, sudah dong, hentikan. Nobita, tolong lakukan sesuatu pada mamamu dong. Ini efek dari stik bersaing. Ibu, tadi bukannya ibu bilang mau pergi belanja? Oh iya, benar juga ya. Aku juga sedang buru-buru kok. Nanti malam ibu mau masak apa? Nasi kare. Kebetulan sekali, aku juga mau masak kare. Loh, Ma, bukannya tadi mama bilang mau masak steak malam ini? Kalau orang tua sedang bicara, anak kecil jangan suka ikut-ikutan ya. Udah dong, Bu. Mama, gak perlu seperti ini dong. Kare buatan mama itu kan paling lezat sedunia. Kare buatan mamanya Nobita bukan saingan mama. Kamu bilang apa tadi, Sunil? Kalau kamu bermaksud mengejek aku, silahkan saja. Walau memang setiap hari sih. Tapi kalau kamu mengejek ibuku, tidak akan aku maafkan. Betul, betul. Untuk apa kita capek-capek? Doraemon, apa tidak ada alat yang bagus? Mereka itu curang, tahu? Oke. Peta jalan pintas. Ini peta digital untuk memberitahu jalan pintas yang bisa dilalui. Ke sini.
Ini sih rasanya benar-benar aneh. Apa ibu tidak salah baca petanya? Tapi ini sudah sesuai dengan peta kok. Lihat. Aduh, salah. Ini sih jalan pintas untuk kucing. Lihat itu. Biasanya di sini kan tidak pernah macet. Tersusul. Walaupun tadi kita sempat kena macet, tapi kita sampai duluan. Mama memang hebat. Sebenarnya yang sampai duluan adalah aku. Tapi yang tetap rapi dan cantik ya aku dong. Selanjutnya ayo kita lihat siapa yang belanjanya lebih cepat. Nobita ambil kentang, Doraemon ambil wortel. Sunio cepat ambilkan bawang. Anda hebat, Nyonya juga. Aku mau daging kaki sapi impor kelas premium. Tolong berikan aku sayap ayam. Baik. Kare itu enaknya pakai sapi, paha sapi loh. Kalau pakai sayap ayam, kare itu akan jauh lebih enak, tahu? Ibu, yang di sana antreannya lebih pendek. Jangan. Kenapa? Yang di sana petugas kasirnya terlalu sopan, jadi kerjanya lamban. Yang gerakannya paling cepat, yang... Ini. Yang ini lebih cepat daripada yang di sana. Oh ya, siapa yang tahu? Lihat, aku yang benar kan? Aku saja kekalahan Nyonya. Seorang wanita tidak akan pernah mengalah sampai pertarungan selesai. Semuanya berapa ya? Semuanya 2.307 yen, Bu. Oh iya, kalau begitu tunggu sebentar. Aduh, kenapa harus bayar pakai uang pas sih? Menghitungnya kan bikin lama. Aku duluan. Oh, ada yang lupa. Tetap saja hasil akhirnya tidak ada yang tahu kan? Kita menang. Tidak masalah aku kalah di pertandingan belanja, tapi yang sebenarnya baru akan dimulai. Jadi mau ngajak tanding masak juga? Sampai di sini skornya 1-0 ya? Iya, itu benar. Tapi sekaranglah waktu penentuannya. Lihat saja kari buatan siapa yang lebih lezat. Baik, ayo kita bertanding. Kari buatan mamaku sudah pasti lebih lezat daripada kari buatan mamamu, Nobita. Tidak, kari yang paling lezat sudah jelas buatan ibuku. Punya mamaku 10 kali lebih hebat. Punya ibuku 1.000.000 kali lebih lezat. Nobita, sebutan yang sebenarnya kan 1 juta. Kenapa air mata Nyonya tidak keluar sama sekali? Karena aku pakai kacamata. Itu curang. Aku lupa membeli saus bumbu rahasia yang biasa jadi bahan penyedap masakanku. Kalau Anda sampai lupa, nanti rasanya tidak akan sama seperti yang biasa dimasak. Kenapa? Padahal kita ini kan sedang bertanding. Aku tidak mau menang karena beruntung. Mama, aku lapar. Aku juga. Doraemon, sebentar lagi Ayah juga pulang. Ayah kebagian tidak. Bagaimana ini? Kalau begini tidak akan cukup. Aku juga sama. Karena terlalu fokus bertanding, kita sampai melupakan hal yang penting. Memasak itu bukan untuk lomba, tapi untuk keluarga. Kalau aku tambahkan sayur itu, mungkin bisa cukup ya. Ini lezat loh. Ada rasa yang berbeda dari biasanya. Karena yang ini pakai air kaldu ayam.
Daging sapinya enak sekali. Itu daging paha sapi loh. Jadi lombanya sudah selesai. Iya. Syukurlah, yang seperti itu memang tidak perlu. Iya benar, kami sebagai orang tua sudah memutuskan untuk berhenti bersaing dari sekarang. Sekarang kalian yang harus berusaha. Kalian yang lanjutkan. Jangan mau kalah. Kenapa jadi kalah?